Baru-baru ini sebuah video yang memperlihatkan sampah berserakan di tribun penonton sirkuit Mandalika viral di media sosial. Dalam video tersebut, perekam menunjukkan kondisi tribun penonton yang sudah kosong namun dipenuhi dengan sampah. Sampah yang berserakan itu kebanyakan bekas nasi kotak, jajanan, serta botol air mineral. "Welcome to Indonesia nih, sampah-sampah jajan nih semua," kata perekam video viral tersebut. Dengan nada yang seolah kesal, perekam juga meminta penonton bisa lebih memperhatikan kebersihan. "Nih buat teman-teman yang nonton harap diperhatikan," katanya. Dia juga meminta sampah yang dibawa ke lokasi sirkuit Mandalika dapat dibawa pulang atau dibuang pada tempatnya. Diketahui video viral itu diunggah melalui akun Instagram @memometses pada tanggal 20 Maret tahun 2022. "Yo sampahnya dibawa pulang yo," ujar perekam tersebut.